Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan saya, Wahidu Ali, dalam pembahasan kitab Tuhfatul Ahfal tentang pembahasan ilmu tajwid, bagaimana cara membaca yang baik dan benar sebagaimana yang dituliskan oleh pengarang kitab Tuhfatul Ahfal. Baik, pada bait yang lalu kita telah membahas tentang pembagian idgham yang didengungkan, idgham yang didengungkan. Nah, pada bait berikutnya sebagaimana sudah dituliskan, wasani idghamun bighairi gunnatin bighairi gunnah fil lami war ra'i tsumma karirna. Jadi pembahasan yang kedua yaitu hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah idgham. Nah, idgham itu bagi dua. Ada idgham yang berdengung sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, dan ada juga idgham yang tidak berdengung sebagaimana disebutkan di dalam bait kitab Tuhfatul Ahfal. Huruf idgham yang tidak berdengung itu ada dua saja. Yang pertama lam dan ro. Nah, khusus ro ini digetarkan cara penyebutannya. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro, maka tidak didengungkan cara pembacaannya. Baik, biar supaya mudah dipahami dan mengerti, kita uraikan contoh-contohnya. Contoh yang pertama, Nun tanwin yaitu tanwin fatah bertemu dengan lam. Lam adalah huruf idgham yang tidak digunakan, yang tidak didengungkan. Jadi cara membahasnya, hudallil muttaqin. Tidak boleh tidak boleh. Karena lam ini adalah huruf idgham, dia tidak digunakan atau tidak didengungkan. Jadi asal sudah idgham sudah masuk tanwin itu kepada huruf berikutnya, maka sudah langsung pergi. Jangan lama-lama di sini karena tidak boleh dengung. Hudallil muttaqin. Tidak boleh hudan. Tidak boleh. Ya. Contoh berikutnya, walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Walakin mati. Kalau yang pertama tanwin bertemu dengan lam, yang kedua nun mati bertemu dengan lam. Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Tidak boleh berdengung, tidak boleh guna dia. Walakin tidak boleh, ya. Walakin la ya'lamun. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Berikutnya contoh idgham bila guna. Kalau contoh yang baru ditulis itu pada huruf lam, sekarang pada huruf ro. Ya.
tadi di awal sudah dituliskan contohnya. Mir Rabbihim. Mir. Dan mati bertemu dengan roh. Sama. Tidak boleh didengungkan. Mir. 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 Rabbihim. Mir. Rabbihim. Tidak boleh. Mir. 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 Tidak boleh. Mir. Lama-lama boleh. Tidak boleh. Ya. Asal sudah masuk, nun mati kepada huruf berikutnya, langsung berangkat. Mir Rabbihim. Tidak boleh mir, karena dia tidak gunnah. Contoh berikutnya. Min samaratil rizqa. Ini tanwin bertemu dengan roh. Kalau ini nun bertemu dengan roh, ini tanwin, tanwin kasom bertemu dengan roh. Min samawatir rizqa. Tidak boleh juga. Min samawatir. Tidak boleh. Min samawatir rizqa. Ya. Jadi dapat disimpulkan idgham terbagi kepada dua bagian. Idgham biguna, idgham yang pembacaannya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang berguna, yang hurufnya ada empat, yanmu, ya, nun, mim, waw, maka cara pembacaannya didengungkan sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian ada juga idgham yang tidak berguna. Ya, idgham tidak berguna. Hurufnya ada dua, lam, roh. Ya. Mungkin dapat disimpulkan idgham dua saja, yang berguna dan tidak berguna. Selain itu, tadi di awal sudah disebutkan, ada juga idgham yang berguna, tapi dia tidak dibaca, tidak boleh dibaca idgham. Ada pengecualian. Apabila terjadinya atau bertemunya nun mati dan tanwin dengan huruf idgham dalam satu kata, sebagaimana disebutkan dunia, tidak boleh dibaca duya, sinwa, tidak boleh dibaca siwa, tapi cukup dibaca izhar saja, cukup dibaca jahar saja apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang berguna dalam satu kata, maka cara pembacaannya tidak boleh diidghamkan, tapi cukup dengan dijaharkan saja seperti lapat dunia, tidak dibaca duya, sinwa, tidak dibaca siwa. Itu saja dalam pembahasan kali ini tentang idgham. Kemudian kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang mengenai hukum tajwid yang diambil dari kitab Tuhfatul Athfal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.